Masuk saudara. Gol yang sangat bagus sekali diciptakan oleh Kurniawan. Umpan dari tendangan penjuru Supriyano pada menit ke-44. Sehingga merubah kedudukan menjadi 1-2. Memperkecil kekalahan menjadi 1-2. Untuk sementara Indonesia masih tertinggal. Dan sebuah tendangan yang berbahaya dari Kurniawan. Yang dituju adalah Kurniawan Dwilianto. Dan berakhir sudah pertandingan babak kedua. Akhirnya Indonesia menderita kalah 1-5 dalam pertandingan ke-18 melawan tuan rumah Fiorentina. Ya, kalau lihat tayangan tadi, saya yakin kalian semua, apalagi anak milenial, mungkin nggak tahu itu pertandingan apa atau tahun berapa. Saya rasa nggak tahu. Tapi kalau buat orang-orang kolonial seperti saya gitu ya, itu pasti tahu. Itu kalau disebut-sebut namanya ada Kurniawan, Kurniawan. Nah, itu adalah tim Primavera saat tampil di Italia. Nah, hari ini saya Bibin Aloha kembali lagi tentunya di El Clasico Podcast. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial dan juga partner atau teman gue spesial juga, yaitu ada Estu Ernesto dan Kurniawan Dwi Yulianto. Ini yang lagi hangat, ini yang lagi ramai dibicarakan di sepak bola Indonesia, di mana ada satu aktor lapangan hijau lagi yang akan ke Italia, akan berkarya di Italia. Tentunya ada si Kurus. Iya. Si siapa lagi? Ade. Ade. Kurni. 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 Kurus yang gak kurus lagi. Kurus yang gak kurus lagi. Kalau Doni kemana? Kalau kurus yang jadi gendut. Iya. Gendut yang the real gendut. Kalau ini betul. Yang kurus yang menjadi gendut. Oke. Okay. Kurniawan Dwi Yulianto. Oke, okay, tepuk tangan lagi. Yang pasti kita akan bahas habis, kupas tuntas kebiasaan dia mulai dari yang baiknya, yang tidak baiknya. Oh, ada ya? Di zamannya. Kayaknya pecatannya banyak ya. Iya. S tuh sih, justru gue tau dari S tuh. Kurniawan Bin, pokoknya dia, wah, gak, itu gak, begini. Kalau di era 90 itu dari Instagram, Mas Kurus itu anjur, udah jadi selebgram. Nah, betul. Udah jadi selebgram. Gue yakin followersnya, endorsenya banyak banget. Iya, gue yakin itu. Gitu. Jadi, apa ya, kita aja SMP nih. Gue bikin pengakuan ya. Timnas Primavera itu pulang ke Jakarta Piala Asia. Piala Asia 93 ya Mas ya. 94. Lawan Suriah, kita ketinggalan 1-0 babak pertama. Gue babak kedua sholat tuh. Doa gue Indonesia ngegolin, cuy. Terus? Enggak juga ternyata. Ternyata waktu itu. Nah, nanti kita tanya orangnya lah. Kenapa itu? Lu enggak kusuk doanya. Kayaknya itu karena yang dipikirin dia Indonesia menang, Indonesia menang kan gitu pasti doa. Dan Mas Bima penaltinya gagal. Nah, okay. Itu. Tapi balik lagi kalau ngeliat tayangan tadi, apa yang ada di benak Kurus? Iya. Wah, itu mengingatkan masa-masa perjuangan lah. Artinya masa di mana gua merubah mindset gua sebagai pesepak bola gitu kan. Karena jujur waktu gua sebelum ke Itali, gua ini gak kebayang sebenarnya menjadi pesepak bola itu nantinya kemana gitu kan. Karena dulu gua main bola pengennya hanya pengen naik pesawat, keluar negeri, kemudian saat didiklat juga pengen dapat beasiswa dari UGM gitu kan. Tapi begitu gua datang ke Itali, itu benar-benar merubah mindset gua karena gua benar-benar belajar sebagai seorang profesional sejati. Artinya gua harus dapetin sesuatu nih dari sepak bola gitu kan. Dan itu benar-benar mulai dari titik nol di situ. Tapi ya, saat lu bilang gua mau naik pesawat, yang pertama basicnya lu, aduh gua main bola tuh biar bisa naik pesawat. Serius? Iya. Sederhana itu mimpi gue sebagai pesepak bola. Tapi sebenarnya Mas Kurus itu orangnya pintar sekolahnya. Jadi ketika... Lu dibayar berapa sih? Biar pulangnya nanti nge-grabnya gratis. Oh, yes. Jadi ketika tadi ada obrolan pengen dapat beasiswa UGM. Kan beberapa teman diklat itu kan ke UGM ya. Salah satu Mas Frankie. Mas Frankie. Ya, Mas Frankie itu kan UGM dari diklat ke UGM kan. Gara-gara main bola. UGM di era sampai sekarang pun adalah sekolah bergengsi kan gitu. Ya. Mas Kurus itu gak cuma UGM cuy. SMA Taruna Nusantara nyaris merekrut dia. Oh iya? Karena bolanya atau? Enggak. Karena kepintaran? Akademis ya. Oh. Jadi kalau gak jadi legend, jangan-jangan jadi jenderal sekarang. Udah. Seharusnya. Udah jadi jenderal gitu, udah di Mabes gitu, enggak di sini, di Mabes TNI. Ya. Betisnya enggak segini dong. Iya, perutnya. Tapi maksud gue,
jarang, maksudnya pemikiran kita adalah gue mau jadi pesepak bola tenar, itu doang. Gue mau seperti, katakanlah kalau zaman kita saat itu, gue mau seperti Bambang Rudiansyah, atau siapa. Kalau lu cuma, gue pengen naik pesawat, itu sih yang maksudnya, masa sih gitu. Iya, jadi gue sih, enggak pengen menjadi seseorang gitu, enggak. Okay. Tapi lebih ke, ya itu, mimpi gue tuh, seperti yang gue bilang, gue pengen naik pesawat ke luar negeri gitu kan. Tapi begitu gue ke Diklat Salatiga, mimpi gue berubah karena ada senior gue yang masuk ke UGM gitu kan. Jadi gue pengen dapat beasiswa ke UGM. Kemudian saat gue ke Italia itu benar-benar berubah. Artinya gue udah ngorbanin semua nih, udah ngorbanin sekolah, masa remaja, terus keluarga juga. Jadi gue harus dapetin sesuatu dari sepak bola. Dan alhamdulillah di sana kita benar-benar diajarkan selain ilmu sepak bolanya, diajarkan bagaimana menjadi seorang pemain sepak bola yang profesional, bagaimana menghargai value kita, dan itu benar-benar merubah semuanya lah. Jadi gue benar-benar fokus hanya sepak bola dan gue nggak mau menyanyiakan pengorbanan gue selama ini nggak dapet apa-apa dari sepak bola. Tapi gitu. Lu masuk di klub umur berapa? Umur kelas 3 SMP. Yang saya tanyain dari Diklat nih, dari Diklat Salatiga kan rata-rata kan kayak Mas Supriyono, Mas Sandi itu kan ke Primavera dari Diklat Salatiga nih Mas ya. Kalau Mas Kurniawan kan dari Diklat Ragunan. Ragunan. Nah, proses dari Diklat Salatiga ke Ragunan itu karena momen apa Mas? Jadi kalau Diklat Ragunan ini kan istilahnya timnas Diklatnya gitu loh. Oke. Okay. Jadi karena dulu itu ada 9 Diklat di seluruh Indonesia. Jadi setiap tahun ada dari yang kelas 3 SMA Diklat Ragunan kan lulus nih, mungkin ada 5 pemain, jadi diambil dari seluruh pemain Diklat nih, mana yang terbaik untuk menggantikan yang senior. Gua waktu itu sebenarnya hanya satu pemain dari Diklat Salatiga yang dipanggil ke Ragunan. Dan itu sebenarnya hampir nggak kepanggil juga, karena bukan nggak kepanggil, hampir nggak berangkat karena saya dapat surat panggilan itu bulan Juli waktu kenaikan kelas kan. Oke, itu kelas 2. Kelas 2 SMA. Jadi kenaikan kelas kenaikan kelas itu saya dapat surat panggilan tapi enggak dikasih ke saya. Jadi di kantor. Oh, oke. Okay. Kantor. Jadi karena bulan Desember itu ada kejuaraan antar diklat gitu. Oke. Okay. Jadi mereka mau saya ini masih main di Diklat Salatiga 3. Waktu itu siang itu saya bolos sekolah. Jadi bolos sekolah dari SMA karena capek kan, kita latihan di Salatiga 3 kan bukan sekolah khusus olahraga kan, sekolah umum. Jadi pagi jam 5 latihan, sore. Jadi saya ngantuk, bolos sekolah, mau balik ke asrama. Pelatihku yang almarhum John Osok mau lewat kan. Jadi saya takut ketahuan, saya masuk ke kantor gitu kan. Masuk kantor. Nungguin dia lewat kan pakai motor tuh. Jadi saya buka. Di meja itu ada kop surat Ragunan. Itu sekitar bulan September. Jadi saya buka, ada surat panggilan kan. Saya terus balik ke rumah minta anterin bapak itu. Bapak saya almarhum, anterin ke Jakarta. Jadi gak ada surat pindah, gak ada apa. Karena saya takut dicoret kan. Gitu ceritanya. Berarti kalau istilah sekarang apa tuh nama itu? Ya ini ya. Beruntung. Ya semi nekat lah. Iya karena dan beruntungnya dia juga nemuin surat itu gitu loh. Iya. Mungkin kalau nggak bolos saya nggak tahu tuh. Ini jadi surat. Film pendek sendiri sih sebenarnya. 15 menitan lucu nih film ini. Benar. Bikin apa? Karena sebenarnya banyak cerita behind the scene yang tidak pernah diketahui. Yang orang tahu, sorry tuh saya ya. Si ini Kurniawan pacaran sama artis ini gitu kan. Ya, tapi maksud dulu begitu. Iya, maksud gua hal-hal kayak gini tuh yang menurut gua itu lebih inspiratif ketika dan gua buka di sini loh nih. Iya. Entar ada jatahin entar. makanya nah satu lagi. Jangan salah. Pencetak gol Persija pertama Rahmat Dwi Putranto ya Mas ya. Nah, itu tandem beliau kalau Tarkam di Diklat. Mas Gendut Tarkam. Beliau juga Tarkam. Jadi kita sebelum ke Primavera nih. Ini juga lulusan Tarkam sebenarnya. Tapi memang gak heran sih, maksud gue gini. Karena gue dulu kalau nonton bola, gue kan tinggal di Depok. Oh, yang ngomong Depok, ntar gue juga. Gue kalau di Depok tuh, wih, ada Marzuki Nyakmat gitu. Itu maksud gue masih muda juga gitu loh. Saat gue nonton gitu. Kan dulu kan ya
di Jakarta banyak lapangan lah. Iya. Sekarang nggak ada. Senama, sekarang gue nggak tahu. Sekarang bayar. Ya. Nah, terus saat gue ngeliat seorang Kurniawan pun di Depok, ini Kurniawan main di daerah rumah gue ngapain gitu? Karena main ke rumah tetangga gue, tapi nggak tahu temenan sama Rizal Makendi ya. Iya. Gitu. Dia teman mantan istri gue. Jadi. Okay. Ya, lumayan jauh sih gue di Sawangan, ngapelnya ke situ ke Depok. Okay. Tapi dulu nggak macet, enak. Nggak. Kalau sekarang ampun lo. Mas, tadi sorry balik lagi ke Diklat. Di akhirnya ke Diklat Ragunan, itu kan berarti tahun ajaran baru udah mulai dong, September. Udah. Nah itu. Sudah berjalan. Ya, terus prosesnya gimana kan? Jadi sebenarnya kan setiap mau tahun ajaran baru tuh almarhum pelatih Diklat Ragunan Pak Edi Santoso ini selalu keliling seluruh diklat di Indonesia. Okay. Jadi dia akan ngambil, okay, pemain ini kira-kira bisa untuk pemain yang sudah lulus. Oh, di scouting gitu. Juga ya? Ah, di scouting sama pelatih Ragunan. Jadi ketika saya datang ke sana udah terlambat 2 bulan, terlambat. Saya bilang, saya cerita yang sebenarnya, dia bilang okay, nggak apa-apa, sekolah. Bahkan saya tuh sempat dimaki sama kepala sekolah saya waktu itu karena saya kan nggak ada surat pindah yang salah tiga dari salah tiga. Ya. Jadi masuk ke Ragunan tuh kepala sekolah saya marah sekali tuh, kamu anak mana nih, saya pindah dari salah tiga, surat pindahnya mana, kamu pikir ini sekolah nenekmu apa? Gila, saya bilang, pengen nangis tuh kan. Saya bilang ke Pak Edi, Pak saya nih ya udah suruh ini aja bapakmu ngurus surat lah. Jadi, gitu akhirnya bisa mas, lancar itu alhamdulillah. Tapi saat berarti kan surat ditahan selama 2 bulan lebih. Iya, 2 bulan lebih. Sebelum berangkat pun dia harusnya sudah berangkat. Itu kan? Mungkin malah bulan Mei udah datang kali surat. Mungkin lah. Iya. Yang ada di benak lu terhadap siapa tadi Pak? Siapa yang disalat? Almarhum. Salat tiga tuh ngerasa. Enggak sih. Saat itu sih enggak? Enggak. Cuman yang saya rasakan hanya ya udah gue pengen cepat-cepat berangkat gitu kan. Karena ya yang lu bilang tadi. Salah satu senior gue yang Rahmat Dwi ini salah satu yang bisa memotivasi gue juga. Karena setiap Pak Edi datang ini kan dia akan scouting kita lah. Jadi gue kan dulu kurus banget. Jadi waktu itu kita semangat mau ada pertandingan game lah ditonton. Si Rahmat ini yang bilang ke gue gitu kan, Ragunan tuh gak mungkin ambil pemain sekurus lu. Oh, lu emang sekurus banget? Oh, kurus banget tuh. Oh. Itu yang bikin gue, ya pertama down, tapi rumit gue bilang nggak apa-apa, lu buktiin aja lu bisa gitu kan. Itu yang memotivasi gue berdua. Rumit siapa mas dulu? Nurhuda. Bukan Nurul Huda yang prima kan. Nurhuda dulu Sleman. Oke. Itu jadi mungkin kalau Rahmat nggak bilang gitu, semangat gue nggak sekencang itu kali. Iya. Jadi barahnya nggak makin besar ya. Iya. Dan Mas Rahmat sendiri nggak lanjut di Persija musim pertama kedua aja gitu. Yang dimotivasi malah lanjut gitu kan, ya beda garis tangannya. Ambisinya udah besar betul, garis tangannya juga. Garis tangannya beda. Di Ragunan berapa lama mas akhirnya dipanggil ke Primavera? Jadi di Ragunan mereka September saya masuk, September, Oktober, November, Desember antar diklat. Iya. Itu saya ada seleksi Primavera 3 bulan. Berarti bolos membawa berkah dong ya? Iya. Bolosnya kan membawa berkah. Makanya nggak selamanya hal yang negatif itu negatif. Iya. Bagi gua. Iya. Kalau yang lain jangan. Ini jadi ngasih pesannya patut dicontoh? Enggak kan jangan. Jangan dicontoh gitu. Garis tangan orang beda-beda. Itu. Tapi yang pasti 4 bulan di Ragunan langsung dipanggil ke Diklat. Itu dilihat dari turnamen dulu atau enggak Mas pemanggilan panggilan seleksi Primavera itu? Gua juga enggak tahu ya. Mungkin karena kan kita di Diklat Ragunan ini enggak ikut antar diklat kan. Yeah. Jadi Desember tuh mereka ada kejuaraan antar diklat dan nah kita ada pembukaan, pertandingan pembukaan okay. Diklat Ragunan lawan PSB Bogor Suratin. Oh, nah, itu kan okay. Umuran-umuran. Jadi dari Ragunan itu ada 4 pemain termasuk si Irwan yang dulu. Yeah. Saya, Irwan, Eko Purjianto sama Ferry Taufik. Itu yang ikut dipanggil untuk seleksi. Ini dari diklat semua? Dari diklat Ragunan. Dari Ragunan semua. Ragunan. Dan diklatnya masuk. Oke. Lagi seleksi Primavera itu ada berapa orang? Kita seleksi itu ada 3 atau 4 tahap. Tahap pertama itu sekitar hampir 200 orang. Oh,
Oke. Okay. 100, 100 lebih lah, 200, hampir 200. Dan mereka yang seleksi ini pemain-pemain yang sudah cukup terkenal saat itu. Karena sering muncul di koran kan ada... Piala Suratin. Piala Suratin, Haornas. Haornas. Iya. Gitu. Indrianto itu ya, maksudnya Indrianto. Indrianto. Si. Bukan Kurnia Sandi. Indrianto, Bima Sakti, Bima Sakti. Dan Romadona. Romadona. Itu yang gua aja baca di koran. Iya. Gitu. Gitu sih. Terus tahap ke... Kan ada berapa? 4 tahap? 4 tahap. 3 atau 4 tahap ya. Oke. Okay. Pertama, terus seleksi jadi berapa? Jadi, sampai akhirnya kalian terpilih gitu maksudnya? Jadi tahap pertama itu kita mungkin hampir 200-an. Jadi terus dibuang-buang-buang, yang kesaring seleksi lagi barengan anak-anak yang jebolan antardiklat. Antardiklat diseleksi lagi, plus tambahan lagi yang dari luar. Jadi yang bertahan itu yang... Tapi yang ikut seleksi dari awal itu saya, Bima, Ilham, Dwi Priyo, Frido, Ferry Taufik, Irwan, Eko Purjianto. Mungkin itu yang dari awal sampai akhir ikut? Iya. Sampai yang akhirnya terpilih? Kurnia Sandi, Supriyono, itu dari tahap kedua. Tapi ada momen menarik sebenarnya. Nah, ini harus ceritakan, Mas Kurniawan itu kan bukan pilihan utama di BIT ya, Mas? Maksudnya di seleksi itu bukan pilihan seleksi utama. Bukan pilihan utama. Karena, ya itu tadi, Indrianto jauh lebih diunggulkan lah gitu. Tapi ada momen menarik dan sampai akhirnya, kalau BP terkenal 20-nya, dia terkenal dengan 10-nya, itu momennya di situ. Nah, cerita deh. Gitu gimana mas? Jadi, ya yang tahap pertama itu kan yang diseleksi pemain-pemain yang udah terkenal lah, yang dari Suratin, Haornas. Jadi seleksi pagi itu kita ada physical test, ada sit up, push up dan lain-lain. Kemudian sore game nih kan dibagi berapa tim. Nah yang gua, Eko ini kan nggak terkenal kan dari Ragunan kan. Kelas 2-nya. Jadi kita nggak main nih. Jadi yang main pertama mereka-mereka lah. Terus yang pas giliran gua main itu babak kedua, tim gua menang 4-0 gitu kan. Oke. 4-0, 4-4-nya gua yang golin gitu. Lu tepuk tangan dong. Oh iya. Jadi 4 gol kan. Nah habis pertandingan baru waktu itu Om Danur manggil. Dia manggil, kamu anak mana gitu kan, anak Ragunan Om, dulu dari diklat Salatiga, anak Magelang. Terus bilang, pertanyaan dia itu, kamu rokok nggak gitu kan, wah nggak Om, kan. Terus dia bilang, oke, saya mau kamu jangan cedera, karena kamu pasti saya ambil. Jadi hari pertama seleksi, gua pemain pertama yang dijamin, diambil. Baru hari pertama? Hari pertama. Karena 4 gol itu? 4 gol. Kemudian besoknya dia bilang ke kitman kita kan, ada namanya almarhum Uci kan, Uci nomor 10 pakai buat dia, jangan kasih ke siapa-siapa. Jadi nomor 10 itu datangnya dari Om Danur, waktu seleksi Primavera. Jadi Om Danur itu ya bapak keduanya Mas Guru. Iya. Dan nomor 10 itu akhirnya lekat terus. Sampai main di klub, timnas ya. Itu kan maksudnya jarang orang yang dipikir Kurniawan nomor 10 itu setelah hebat di Italia kan, enggak kan. Ternyata dari sebelum seleksi aja udah nomor 10 gitu. Artinya memang ya itu garis tangannya sudah jauh-jauh hari udah kelihatan gitu. Tapi pesaing ketat saat seleksi siapa? Wah, kalau menurut saya itu banyak sekali ya. Karena di situ ada M. Arisandi, terus yang dari Bogor itu ada Nano Karno. Nano Karno itu juara Suratin Bogor mas ya? Terus ada Didi Budi yang Solo, yang tandemnya Indrianto. Gitu. Ya, itu yang top lah. Nano Karno itu gue inget banget itu di era itu aja. Sampai Jawa Tengah itu ada nama Nano Karno di era itu ya, di tahun-tahun itu gara-gara dia? Iya, gara-gara PSB, dia kan PSB. Dia kan barangnya habis itu sama Imran gitu, Roni Tonggubu. Jadi itu Abraham Aufa gitu. Itu pemain-pemain yang Bogor, dan waktu itu kan Bogor itu bagus banget kan waktu di, karena mereka ngambil dari Ragunan nih. Iya, dari Ragunan. Kayak zaman Egy Maulana Fikri diambil Kebumen, Brebes. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah seleksi dapat tim inti, itu untuk proses menuju ke Italianya apakah ada pengorbanan lagi? Kalau nggak salah kan Irwan pernah cerita sama kita nih, kalau nggak salah apa Tom, si Irwan pernah jual tanah untuk ini ya? Bener nggak sih? Pasti biaya kali ya.
Iya, untuk biaya itu loh. Pengorbanan untuk biaya berangkat ke Italinya. Oh, gitu. Enggak. Kalau saya nih benar-benar murni polos-polosan aja gitu kan. Karena ketika saya masuk di kelas Salatiga, itu SMP kelas 3, itu saya mulai tidak pernah minta uang spesial pun dari orang tua. Jadi mulai kelas 3 SMP, saya tidak pernah minta spesial pun duit dari orang tua. Karena sudah dapat dari sepak bola. Karena gaji dari di kelas Salatiga waktu itu masih 12.750. Jadi benar-benar saya meringankan beban orang tua itu mulai masuk di kelas Salatiga sampai ke Italia segala macam enggak pernah. Itu gaji 12.750 sebulan.